Assalamualaikum, oke kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya dan selamat menonton. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tutorial mengenai cara install NetBeans 8.2 di Windows 10. Adapun caranya, di sini saya telah mempunyai link yang mana di sini Anda bisa menginstal aplikasi NetBeans beserta JDK-nya. Jadi, di sini sudah sekaligus Anda menginstal aplikasi NetBeans-nya beserta sudah dengan JDK-nya. Kemudian cara downloadnya, di sini Anda klik Accept License Agreement. Lalu di bawah sini, kalau Anda menggunakan sistem operasi Linux 32 bit, link downloadnya di sini. Kalau Anda menggunakan Linux 64 bit, link downloadnya di sini. Kalau Anda menggunakan macOS 64 bit, link downloadnya di sini. Kalau Anda menggunakan Windows 32 bit, link downloadnya di sini. Kalau Anda menggunakan Windows 64 bit, link downloadnya di sini. Di sini saya mempunyai Windows atau sistem operasi 64 bit, jadi saya download di sini. Saya akan klik ya, seperti ini. Kemudian kita tunggu, lalu Anda klik di sini, save file. Kemudian kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai ya. Kemudian setelah terdownload seperti ini, Anda klik kanan di sini, lalu Anda klik Open Containing Folder. Setelah itu, untuk cara menginstalnya, Anda klik double ini ya, seperti ini. Terus, do you want to allow this application to make changes to your device? Kalau ada tampilan seperti itu tulisannya, Anda klik yes. Karena saya di sini merekam dengan aplikasi perekaman laptop, sehingga mungkin tidak kelihatan. Terus setelah itu Anda klik yes. Kemudian kita tunggu sampai ini masih dalam proses configuring the installer. Oke. Ini sudah mulai berjalan ini. Lalu Anda klik di sini next. Terus next, check for updates ya. Terus Anda klik install. Kemudian kita tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Jadi menginstal aplikasi NetBeans 8.2 ini memerlukan waktu yang lama ya, kawan-kawan sekalian. Jadi mungkin dalam video saya ini saya akan percepat saja biar nanti tidak butuh waktu yang lama ya dalam membuat video ini. Kemudian ini sudah selesai tadi konfigurasi installer, lalu completing NetBeans ID installation. Oke, kita tunggu ya. Jadi menginstal NetBeans 8.2 memerlukan waktu yang cukup lama.
Kemudian ini menyesalnya sudah berhasil ya. Lalu ada kontribusi to the NetBeans project by Prof. Dingan Elmo, so seknet. Anda bisa hilangkan centangnya, saya akan hilangkan centangnya saja. Setelah itu Anda klik finish. Kemudian saya akan coba membuka aplikasinya ya. Kita akan coba lihat aplikasinya. Oke, ini sudah dalam proses membuka aplikasinya. Oke, ini aplikasinya sudah masuk ya. Jadi aplikasinya seperti ini. Dan ini sudah berhasil. Demikianlah tutorial cara install NetBeans 8.2 di Windows 10. Like video ini jika Anda suka, komen jika Anda ingin memberikan saran yang bermanfaat, dan share kepada teman-teman Anda jika Anda ingin berbagi ilmu. Saya akhiri, wassalamualaikum, sampai jumpa pada video berikutnya.